Assalamualaikum. Sekarang kita lagi mau masak ini teman-teman. Ceritanya mau masak ikan asap tuna gitu ya. Jadi untuk makan malam kita kali ini, dan ini ada sedikit, nanti juga kita kasih ada tempe bengok. Ini tempe bengok itu jarang ada, jadi ini pas ada gitu ya. Jadi bumbunya sesuai feeling aja ya sebenarnya. Ya. Bumbunya bawang putih, ada bawang putih, bawang merah, ada cabai, ada kemiri, ada kunyit, ada lengkuas, dan ada jahe, sama ada ketumbar. Jadi nanti bumbunya itu kita haluskan gitu ya. Jadi ini kalau cabenya tuh sesuai selera aja ya teman-teman. Jadi kalau saya memang agak suka yang pedes gitu ya, jadi lebih mantul gitu. Kita masukkan semuanya nanti kecuali serai deh. Apa ini ya? Lengkuas sama jahe yang gepreknya. Sekarang kita haluskan dulu. Jangan lupa tadi ini bumbunya sebelumnya sudah kita goreng dulu ya teman-teman, jadi lebih enak ngalusinnya. Sama kemirinya sudah kita sangrai dulu. Kita ulek sampai dia halus. Kita masukkan juga cabai merahnya untuk kita haluskan sekalian. Sudah kecil aroma pedasnya, mantul. Kalau memang teman-teman di rumah pengen blender, monggo silakan. Tapi kalau saya memang lebih suka diulek itu, jadi rasanya itu menurut saya beda gitu ya. Oke, sekarang kita panaskan dulu, nanti kita oseng sebentar, baru kita cemplungkan semua bumbu-bumbunya. Ya, saking semangatnya ini sampai patah nih. Saking sama semangatnya mengulek nih teman-teman. Kita tunggu minyaknya sampai panas, baru kita masukkan. Oh, sudah panas. Kita masukkan bumbunya teman-teman. Kita masukkan lengkuas sama jahenya, terus daun jeruknya kita masukkan sekalian. Ini daun salamnya biar lebih enak. Kecium banget teman-teman, jadi kita tinggal memasukkan, tambahkan air dulu. Secukupnya saja. Kita bisa masukkan ikannya. Masukkan.
kemasukannya tempe bengok ya teman-teman. Jangan lupa sebelum kita masak tadi kita sudah cuci tangan dulu ya. Dia meresap dulu, kita tambahin dia sedikit asam. Nah, ini sudah mulai mendidih ya teman-teman. Sudah meresap ke ikannya, kita tambahkan. Ini sebenarnya boleh dikasih petai karena memang nggak ada petai, jadi saya kasih ini taburan lamtoro. Oke, kasih pakai lamtoro. Kemudian kita kasih cabai merahnya. Kita masukkan santannya. Oke, kita masukkan santannya. Lalu kita tambahkan, ini ada garam sama gula putih biar gurih. Ini saya tambahkan sedikit kaldu jamur. Kalau memang nggak suka boleh di skip. Rasa harumnya kita tambahkan daun kemangi sama irisan tomat. Nah, ini bisa dirasa teman-teman mungkin kurang apa, asin ataupun kurang gula, biar agak gurih baru ditambahin ya. Jadi sesuai selera aja. Kita tunggu sambil benar-benar minyaknya mendidih dan meresap ke dalam ikannya. Nah, ini sudah mantap ya teman-teman. Jadi nanti kalau belum jelas bahan-bahannya apa, nanti bisa dibaca di deskripsinya ya. Dan ini pastinya enak tenan rek. Ini kalau saya makan ini bisa mertua lewat bisa tidak kenal ini. Enak banget soalnya. Ya, selesai tinggal kita sajikan dan kita bisa makan pakai nasi yang hangat. Nah, ini teman-teman sudah matang jadi siap untuk dimakan. Oke, jadi ini rasanya bismillahirrahmanirrahim, nikmat banget. Ini suapan pertama buat Mbak Binar ya? Iya. Kita ambil ikannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai sayurnya ya Mbak Binar? Mau pakai timun? Pakai ini? Timun aja. Oke. Pertama enak, kedua pekat, kulit-kulit, angkat, oke, nanti teman-teman silahkan mencoba di rumah ya. Enak banget, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman wajib mencobanya di rumah. Dan jam rasanya pas, enak banget. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.